Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Ekstradisi Channel. Malam ini kita akan membuat sop sampe ya guys. Kalau bahasa Indonesia nah itu sop singkong. Oke guys, ini singkongnya udah kita kupas ya kulitnya. Nah terus abis kita kupas kita cuci biar bersih ya. Nah ini kelihatan tuh tanahnya ini masih belum bersih, kita cuci sampai bersih biar kinclong, biar glowing seperti minyak ya guys. Nah, nanti kita potong-potong. Inilah guys bumbu-bumbunya. Bawang putih, garam, sama kemiri. Kita ditumbuk dulu. Tumbuk sampai halus. Ini guys bumbunya udah lembut. Nah guys sekarang kita potong-potong ya agar kecil ya, agar cepat matang dan terhese di cakroknya. Goreng dulu bumbunya yang tadi udah diulak-ulak. Digoreng. Sampai benar-benar harum. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan irisan bawang daun biar tambah seru dan mantap. Setelah airnya mendidih, kita masukkan singkongnya. Guys. Oke guys, kita masukkan bumbunya merica bubuk ya. Dan Royco. Terus udah itu aja. Dan penyedap rasa biar nikmat saat di telannya itu, dimakannya. Masukin bawang daunnya,
sama daun jeruk biar rasanya tambah mantap. Sebenarnya udah kaya opi tadi. Nikmat sekali aromanya juga, harum. Aromanya sangat harum. Panjang. Nah guys, tutorial cara memasak sepo singkong. Nah guys, cukup sekian dulu tutorial bikin sop singkongnya. Cukup sekian, tunggu video selanjutnya di Ekstradisi Kuliner. Terima kasih, bye.